Doni Monardo meninggal dunia di usia 60 tahun dan dikabarkan jatuh sakit. Doni menjalani proses perawatan intensif sejak 22 September 2023. Doni Monardo sendiri pernah menjadi kepala BNPB sejak resmi dilantik pada 2019. Doni menginisiasi untuk membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang kemudian jadi satuan tugas penanganan COVID-19 pada Maret 2020. Doni juga pernah mendapatkan penghargaan penanggulangan COVID-19 oleh Presiden Jokowi pada Maret 2023. Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat menjenguk mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Doni Monardo pada Selasa 7 November 2023. Jenazah Doni Monardo dilepas secara militer dari rumah duka ke Mako Kopassus Cijantung dan jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Selatan. Sejumlah tokoh mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam. Dari tim redaksi BRTV melaporkan.